Halo, assalamualaikum. Saya support Pak Faisal. Siap. Singapura. Thank you for support. Halo, assalamualaikum. Saya support Pak Faisal. Siap. Singapura. Thank you for support. Halo sahabat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Momen lebaran ini, Fakta Bang Pin hadir lagi ke ruang dengar Anda, ke ruang dengar dan pirsa Anda. Semoga semuanya sehat, semuanya baik-baik saja, dan semuanya tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan tak lupa, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Fakta Bang Pin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk seluruh subscriber, seluruh viewer, dan seluruh penonton channel ini, baik yang sudah menonton, calon penontonnya, yang belum menonton, yang tidak suka menonton, semuanya didoakan supaya mendapatkan berkah dan hikmah, barokah, pelajaran, dan juga rezeki yang melimpah dari Allah Yang Maha Kuasa. Doa Fakta Bang Pin untuk semuanya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Oke, sobat Fakta Bang Pin, sekarang kita kembali lagi ke bumi untuk membahas Haji Faisal Dodi, Atta Halilintar, Thoriq, dan Fuji. Kita tahu Atta Halilintar bersama Thoriq berlebaran di negeri jiran, di Singapura. Namun ada momen menarik di sana karena Haji Faisal dan Dodi ini sudah sangat terkenal sampai internasional, terutama di Singapura, dan ini adalah buktinya. Namun warga Singapura juga banyak yang mendukung Haji Faisal dan tidak suka dengan Dodi. Dan kebetulan ini adalah warga Singapura yang support Haji Faisal, tidak support Dodi Sudrajat. Nah, bagaimana kisahnya, bagaimana ceritanya, kita simak saja kupas tipis-tipis Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and comment-nya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Enggak ada persiapan apa-apa. Cuman beli baju lebaran aja Terus mungkin nanti sholat idnya Dedi sama mamanya mungkin kayaknya mau sholat id istiqlal. Pagi sholat istiqlal, terus habis sholat kita ke makam mamanya Mayang, makam Eca, makam ayah Dedi. Habis itu udah kita silaturahmi ke keluarga. Udah nggak ada acara lagi, besok itu aja sih acaranya. Jadi sholat id di, jadi kita istiqlal ya, istiqlal, terus habis istiqlal kita ziarah. Ya, perseteruan antara Dodi Sudrajat dengan Haji Faisal ternyata juga membetot perhatian tidak hanya di tanah air tetapi juga di mancanegara. Atta Halilintar dan Thoriq Halilintar saat berkunjung ke Singapura pun ternyata topik Haji Faisal dan Dodi Sudrajat ini menggema dan membahana sampai negeri jiran. Dan anehnya gelombangnya sama, dukungan tetap ada pada Haji Faisal, bukan pada Dodi Sudrajat. Dan inilah momen di mana saat Atta bertemu dengan kameramen dari Singapura menyambut kedatangan dia,
ada Anang Hermansah di situ juga, dan juga ada Torik Halilintar. Dan yang mengejutkan adalah perkataan dari kameramen ini, bahwa dia langsung mengambil topik Haji Faisal dan Dodi Sudrajat. Dan setelah mengucapkan salam kepada Atta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian langsung dia mengatakan support Haji Faisal. Dan untuk Dodi Sudrajat, dia mengatakan no 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 buat Dodi Sudrajat. Artinya itulah bentuk dukungan dari warga negeri jiran Singapura untuk Haji Faisal. Dan mereka juga bahagia setelah Gala Sky Ardiansah sah berada dalam asuhan dan perwalian dari Haji Faisal. Dan di situ juga ada Torik Halilintar yang merupakan calon mantu dari Haji Faisal. Dan Atta Halilintar, kakak dari Torik ini, juga akan menjadi keluarga Haji Faisal berkat perkawinan mereka berdua. Halo, assalamualaikum. Siap. Thank you for support. Halo, assalamualaikum. Siap. Thank you for support. Teman-teman kalau mau ikut juga nggak apa-apa. Saya mungkin Dedi sama Mayang dari Istiqlal langsung ke Karibipak. Karibipak ke mamanya dulu, terus baru ke Eja, terus ke ayah. Bukannya silaturahmi juga ke rumahnya Nabila? Oh iya, pasti lah. Soalnya Dedi sama Mayang nih nggak makan ketupat apa-apa. Mungkin makan nanti di keluarga. Tapi Dedi lagi nggak boleh makan santan-santan dulu. Oh, soalnya kan baru sembuh dari DBD. Iya. Jadi Mayang luar biasa ya. Sekarang ya. Mayang juga di sini nggak ngasih subscribe di tempat acara ini. Iya. Menghabiskan biaya berikutnya. Akhirnya 9 juta ya. Tuh, mata. Kayaknya banyak tanah aja nih. Ini yang bikin surprise kan Nabila. Jadi besok ini kan lebaran pertama tanpa almarhumah. Mungkin seperti apa sih jadi? Iya, nggak tahu nih, besok kita dengar suara takbir. Aduh, lemes deh. Nggak tahu deh. Suara takbir pasti kan mengingatkan Eca, ya pasti mengingatkan orang-orang yang sudah mendahului Dedi, ya ada mamanya Mayang, ada ayah Dedi juga. Jadi nggak tahu deh, besok pasti lebaran yang sangat-sangat memilukan, sangat-sangat mengharukan ya. Apalagi nanti ya itu dia, nanti mungkin kita ke makam, jadi dari sholat itu ke makam ya mungkin pecah lah, pasti kita pasti sedih lah. Mayang, Dedi juga pasti sedih lah. Biasanya kalau sorenya itu kalau nggak lebaran kedua, kalau nggak lebaran pertama, Eca ke rumah. Biasanya lebaran pertama ke rumah, dia mau makan ketupat kan sama neneknya. Siang biasanya jam 2. Itu inget banget ya pasti. Aduh, memori itu tahun yang lalu jam 1 dia ke rumah sama Bibi, sama Gala. Jadi nggak terasa tahun yang lalu. Dan Dedi juga tidak, Dedi dan Mayang juga tidak ada mama kuku Jendrika ya gitu kan. Oh, yang iya. Beda nggak sih atau seperti apa gitu? Jadi aja ya. Kalau hubungan sih masih baik. Kemarin telepon izin mama kuku bilang mau bawa Aisyah pulang ke Pemalang. Sudah nggak apa-apa. Jadi mungkin kalau nggak salah malam ini pulang mama kuku ke Pemalang. Jadi hubungan kok masih bagus kok. Karena kan ada Aisyah ya. Sama Mama Puput kita komunikasi terus. Jadi berarti tidak ada yang beda ya lebaran kemarin sama sekarang. Ya. Kalau memang bedanya mungkin tidak ada yang masakin kali. Ya, enggak ada masakin. Tahun lalu masih ada apa? Ketupat, rendang, semur. Ya, tahun ini kita enggak ada masakin sama sekali, enggak ada masakin. Ini ada Nabila ya. Kita dapat keluarga baru nih. Besok ya Nabila ya. Bisa makan ketupatnya di sana. Di rumah Nabila. Sudah.
Udah ya? Beda ya. Tapi ada tambah terus. Ada rencana jenguk cucu gak sih? Jadi ada pasti. Makanya nggak tahu nih ya, besok coba on the spot aja kali. Mungkin jadi makan aja kalau misalnya emang bisa ya langsung nyala, kalau enggak ya udah nanti kita set waktu lagi. Saya yakin mungkin nanti kan apa Dedi yakin lebaran pertama kan keluarga Pak Faisal mungkin banyak keluarga gitu kan, nggak inilah gitu, nggak enak lah, nanti aja mungkin lebaran kedua atau lebaran ketiga. Oke. Ya, oke.